lontong balap, mantap. Makanan khas Pundi nih, Pak? Makanan khas Pundi? Surabaya. Surabaya. Satu porsi harganya berapa, Pak? 6.000. 6.000. Boleh ditawar 5.000 boleh ya. Satu aja, Pak. Itu racikannya apa aja, Pak? Bahan-bahannya, Pak? Lontong. Terus tahu. Terus lento. Lento itu apa, Pak? Lento itu bahan itu kok tepung singkong. Oh. Tepung gaplek. Tepung gaplek. Terus apa lagi? Kuah-kuahnya sayur, sama bumbunya sayur, itu. Sayur cambah. Sayur cambah. Berangkat mulai jam berapa, Pak? Jam 9, jam 10? Jam setengah 10. Setengah 10, pulang? Pulang ya, Pak? Pulangnya jam 1. Berapa porsi itu berarti habisnya satu hari? 100 porsi. Oh, lumayan ya. Rata-rata udah ya. Kuahnya capar. Jangan lupa kalau ke Surabaya mampir ke Pak sinten, Pak? Pak Dul. Lontong balap Surabaya. Oh, muter-muternya di jalan apa aja itu, Pak? Ya. Nanti biar teman-teman. Rumah Duku Pakis sini. Duku Pakis terus langsung masuk sini Pakis Tirtosari. Pokoknya lingkup Darmo belakang kebun binatang atau gitu? Enggak ya. Nah, ini teman. Lontong balap Surabaya. Airnya acara Banyuwangi. Acaranya Gandrung Banyuwangi. Rasanya gimana, coy? Nyambur, Pak. Gimana rasanya? Rasanya nikmat. Nikmat gurih. Jauh-jauh dari mana ini, Pak? Merasakan ngono ini, Mas? Banyuwangi, merasakan Pak. Banyuwangi, merasakan lontong balapnya Pak Dul ini ya. Oke. Luar biasa kemungkinan ya. Alhamdulillah. Lontong balapan. Lontong balap. Masih oke. Wong Surabaya nih enggak mangan lontong balap di Wong Surabaya. Jalannya boleh. Iya. Lontong balap. Tapi mas pakai betul, tipe betul apa? Mana sih? Nggih.